Sporty dari Honda nih, yaitu mobil Honda Civic E hatchback 2017. Nah, warnanya hitam ya. Kita bahas dari depannya dulu ya. Depannya ini dia kurang lebih sama-sama sedan, apalagi untuk headlampnya. Headlampnya ini dia sama-sama yang sedannya. Headlampnya dia udah LED, terus ada lampu DRL juga. Dan untuk fog lampnya dia juga udah LED. Sama ini cuma aksen karena dia nggak bolong. Lalu untuk grillnya dia full black nih. Jadi lebih sporty aja gitu mobil ini. Terus grillnya ini dia sampai ke atas headlamp. Jadi tuh kelihatan matanya tuh lebih sipit, lebih tajam. Keren deh pokoknya ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk bagian sampingnya ya. Untuk bagian bannya, bannya ini dia pakai ban Brakestone. Terus untuk ukurannya 215/50 dan dia menggunakan ring 17. Untuk velgnya dia juga sporty banget ya modelannya, dan dia udah two-tone untuk velgnya. Di sini ada logo Honda-nya juga. Langsung kita naik ke atas di bagian spionnya. Spionnya ini dia sesuai warnanya sama body. Terus ada lampu senya juga nih, udah LED. Dan spionnya itu dia pipih gitu, nggak gemuk, nggak gede. Jadi kelihatan lebih sporty aja. Nah, kan mobil ini kan didesain untuk sporty, tapi diselipkan juga nih sisi elegannya. Di sini ada aksen chrome untuk bagian pintunya, dan dia udah smart key, kuncinya kayak gini. Jadi kalau kalian males nyalahin mobilnya, kalian bisa pencet ini nih, klik hold. Nah, nanti dia bakal nyala sendiri. Kalian mau matiin juga bisa klik tombol ini lagi. Langsung aja kita bahas untuk bagian belakangnya. Oke, langsung aja kita bahas untuk bagian belakangnya ya. Ini keren banget nih belakangnya, udah pasti jauh beda banget sama yang tipe sedannya. Di atas ini dia ada shark fin, terus ada dua buah spoiler juga, jadi kelihatannya lebih sporty banget nih ya untuk mobil ini. Bagian belakangnya sih udah pasti didesain sangat amat sporty gitu. Lalu untuk top lampnya ini ciri khas Civic banget ya, bentuknya ini kayak gini, huruf C. Terus ini dia juga aksen, dia nggak bolong. Dan dia ada kamera mundur ya nih di sini. Ada lampu spoiler. Terus ini ada emblem VTEC Turbo. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian bagasinya ya. Oke. Kayak sebesar apa sih bagasi hatchback ini? Nah, bagasi kayak gini cukup luas menurut aku. Dia bisa masuk dua koper sedang di sini. Terus ada crane-nya juga nih. Jadi kalian bisa nutupin barang-barang yang kalian bawa untuk menjaga privasi kalian. Gitu. Untuk di bawah sini dia ada toolkit dan ada ban serep, ada segitiga pengaman. Oke, langsung aja sekarang kita bahas interiornya. Nah, sekarang kita membahas untuk bagian interiornya ya. Tadi kan eksterior udah. Kita mulai dari pintu dulu. Di sini dia ada heater, terus handle-nya ini sporty banget sih, interiornya udah sporty banget nih. Handle-nya warna abu-abu, terus ada aksen abu-abu juga, abu-abu metalik. Di sini bahannya soft touch nih untuk pintunya. Sama dia ada tambahan nih dari pemilik sebelumnya, karbon gitu, glossy. Jadi itu lebih tambah nilai sportinya.
Terus ini kalian bisa buat 3 orang, tapi yang di bagian tengah sini mungkin aksesnya agak susah karena di sini ada mesin. Untuk joknya dia bahannya kulit ya. Lalu di sini dia ada 2 buah cup holder sama armrest. Untuk bagian kursinya dia nggak bisa digerakin lagi, udah stuck kayak gini. Cuma oke lah ya, nggak terlalu tegak gitu. Untuk bagian headroomnya dia luas juga nih, sejengkal lebih. Terus untuk bagian legroomnya juga sama, luas banget menurut aku, nggak sempit ya kan. Di sini ada penyimpanan nih, kalian bisa taruh buku-buku atau koran di sini. Untuk AC bagian belakang kita dapet nih, ada rear AC-nya, jadi kita nggak ngandelin AC di depan. Di sini ada lampu baca. Nah, untuk bagian tengah, untuk bagian belakang sini dia cukup simpel ya. Sekarang kita lanjut aja untuk bagian depannya. Langsung aja kita bahas untuk bagian depannya ya. Pintunya kurang lebih sama. Di sini ada pengaturan untuk spionnya udah auto nih, kanan kiri. Terus ngatur spion di sini, lock unlocknya juga di sini. Start stop engine-nya di sini nih, warnanya merah. Terus untuk bagian dashboardnya dia soft touch, ada aksen warna abu-abu sama ini nih kayak karbon gitu, jadi kelihatan mobilnya itu lebih keren aja. Lalu untuk speedometernya ini beda dari biasanya sih, jadi kelihatan tuh lebih keren untuk speedometernya gitu. Kilometernya dia baru 25.000 2017. Untuk setirnya dia kulit. Di sini ada pedal shift, di sini ada tombol cruise control, sama ada volume, sama ganti track, dan untuk telepon. Untuk setirnya dia ada aksen warna abu-abu dan warna hitam glossy. Sekarang kita bahas untuk pengaturan setirnya ya. Nah, dia udah tilt teleskopik nih, kalian bisa atur nih senyaman kalian saat berkendara. Langsung aja kita bahas untuk bagian entertainment-nya ya. Ada 2 AC, ada lampu hazard. Terus untuk head unit-nya dia pakai Kenwood. Kita ke menu dulu. Di sini ada Bluetooth, radio, ya biasa lah ya. Tuh, ada Spotify, ada mirroring. Terus nih, kalian kalau mau pakai CD, bisa di sini. Di sini ada tombol nih untuk volume, ini mute, home, menu, ini mirroring, sama ini untuk CD gitu. Jadi nanti kalian masukin CD itu di balik head unitnya. Terus ini untuk AC-nya nih, udah digital, tinggal puter-puter aja. Ini arah AC-nya. Ini tempat penyimpanan cukup banyak ya untuk bagian tengahnya. Ini kalian bisa naruh handphone di sini. Terus di bawah sini dia juga ada tempat penyimpanan lagi. Kalian bisa taruh penyimpanan di sini nih, nyimpan barang. Di sini ada power outlet. Tuh. Ini ada mode eco, terus electric parking sama brake hold. Ada 2 buah cup holder sama ini bisa disliding nih armrest-nya. Tuh. Ini console box-nya di sini nyatu nih sama 2 buah cup holder. Kita ke bagian atas. Ini kacanya masih di plastik ini. Ada lampu baca. Dan untuk kaca belakang dia masih biasa nih, belum auto dimming. Nah, segitu dulu aja untuk reviewannya. Aku mau jelasin harga, pajak. Untuk harganya dia di 300 jutaan. Kalian bisa cash, bisa kredit. Terus untuk pajaknya udah panjang nih, Juni 2021. Jadi kalau kalian beli mobil ini udah tinggal pakai aja. Dan pajak per tahunnya itu dia kisaran 6 juta. Jadi kalau kalian mau beli mobil ini, kalian bisa hubungin Tali di nomor bawah sini. Atau enggak, kalian bisa follow Instagram kita di bawah sini. Mau lihat katalog kita yang lainnya, CV kita yang lainnya di www.autofam.net. Jangan lupa untuk subscribe, terus komen dan like supaya kita semangat nge-review mobil yang lainnya. Oke, okay, thank you guys.